Kawan-kawan, ini kita mendapatkan rambut ya. Rambut yang sudah tua. Ini rambut seperti nenek-nenek ya. Kita hanya mendapatkan rambut. Kita akan coba sekali lagi dengan ritual khusus untuk mendapatkan benda yang lain ya. Karena ini rambut ya, kita akan letakkan di sini. Tadi ada ratu ya, ratu orang Bunian ya. Sekarang kita coba akan tarik selendang, selendang ratu Bunian ya. Kita sudah merasakan kehadiran seorang ratu orang Bunian yang akan kita tarik ya, kita ambil selendangnya. Karena dia tidak kasat mata, kita agak kesulitan mengambilnya ya. Kita akan coba sekali lagi untuk mengambil benda yang ada di pohon ini ya. Oke. Nah. Seperti inilah selendang ratu Bunian ya. Ini berhasil kita ambil. Seperti inilah bentuknya. Nah, untuk membawanya kita harus gaibkan kembali ya. Seperti ini.
kita harus gaibkan ini kembali. Nah, karena selendang ini sudah kita gaibkan, tidak ada yang bisa melihat ya dengan mata kasar. Kita punya yang punya indera keenam aja yang bisa melihat selendang ini. Seperti inilah selendang yang sudah digaibkan ya. Oke, kita akan lipat ini. Oke, inilah selendangnya. Kita akan bawa ya.